semuanya, kembali lagi di channel Acir Motor Klasik, channelnya seputar otomotif dan motor klasik. Kali ini Acir Motor Klasik akan mereview Honda C70 MK1 tahun 1973. Ya, nanti akan kita review apa sih keunikan dari motor MK1 ini. Oke, sebelum menyimak video selanjutnya ya, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Baik, nah kita akan mereview Honda C70 MK1 ini ya, tahun 73. Jadi motor ini tidak banyak ya dikeluarkan dulu dari pabrik Hondanya. MK1 itu ada tahun 72 dan 73. Kebetulan belum meledak sebanyak yang mulai tahun 76 ke atas ya. Jadi paling banyak Honda C70 itu di tahun itu ya. MK1 ini termasuk generasi menurut saya motor langka. Nah, motor ini pun juga ready, kebetulan kita akan jual ya. Kita akan jual, nanti kita akan review satu persatu apa saja keistimewaan dari motor MK1 ini. Oke ya, gitu ya. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan motor Honda C70 tahun 73 atau disebut MK1 ini ready ya. Jadi motor ini kita jual ya, nanti kita akan review satu persatu. Nah, sebelumnya kita mau sharingkan, jadi motor ini platnya adalah plat AB, suratnya lengkap, pajaknya hidup. Kemudian keistimewaan lainnya adalah BPKB-nya ini masih buku lama. Jadi buku lama itu masih dulu pembuatannya masih ditulis tangan ya. Jadi motor ini warnanya hijau, asli dari pabriknya warna hijau. Ya, kalau BPKB-nya itu sudah BPKB model baru, sudah ketikan, nah mungkin ini sudah sejarahnya hilang. Dulu warnanya merah dimutasi jadi hijau, kita tidak tahu. Namun kebetulan BPKB-nya ini masih buku lama, tulisan tangan, jadi masih ada sejarahnya. Jadi masih diketahui ini tangan keberapa, begitu. Nah, kebetulan ini motor C70 ini kita jual. Nah, ini juga kita sampaikan, ini bukan hasil restorasi dari Acir Motor Klasik. Kebetulan kami beli sudah kondisinya seperti ini, nanti kita akan review motor ini, begitu. Nah, motor ini juga tipe electric starter ya, elektriknya hidup ya, atau mungkin double starternya. Untuk kelistrikan, lampu depan, lampu belakang nyala, lampu sen ya, kanan kiri, depan belakang nyala, kemudian klaksonnya juga nyala. Nanti kita akan review motornya dan kita akan coba test drive, begitu. Kamera bisa mendekat, bisa muter. Nah, silahkan kamera bisa muter ya. Nah, ini hasil repaintnya atau restorasinya bukan dari Acir Motor Klasik. Ini nopolnya AB ya. Nah, suratnya lengkap, pajaknya hidup, begitu. Nah, ini tipe electric starter, elektriknya juga on. Nah, untuk C70 MK1 itu pakai lampu senja, lampu senjanya di bawah, begitu. Nah, ini ada minusnya, ini ori ya, namun ini ada retakan, begitu. Lampu depannya ini juga ori, ringnya lampu, ringnya juga ori. Kemudian speedometer ini juga berfungsi ya, jalan ya. We'll be right back.
ya, sekarang kita akan test drive motornya. Kita akan coba naikin. Nah, kondisi motornya ini mesinnya dingin ya. Nah, ini saya tempelkan tangan saya. Nah, kondisinya mesin dingin. Kita coba on-kan kunci kontaknya. Kita tekan electric starternya ya. Nah, dari sini. Ini kebetulan tipe electric starter. Nah, sudah nyala. Kita akan coba test drive ya. Klakson saya coba. Nah, ini nyala. Kemudian lampu sen. Nah, ini depan. Belakang nyala ya. Kiri juga nyala. Gitu. Lampu depan nyala ya. Nah, kita akan coba test drive. Motor ini masih 3 speed ya, masih asli bawaannya. Mantap motornya. Nah, sekarang kita akan putar balik ya. Kita akan putar balik ya. Oke ya, sudah ya, selesai. Terima kasih semuanya.